Pemirsa, untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan anak didik dalam rangka penumbuhan karakter, Dinas Pendidikan Jawa Barat menggagas program Smart Train Ramadan yang terdiri dari berbagai kegiatan. Salah satu kegiatan yang dilakukan yaitu rantang siswa yang langsung diminati puluhan ribu siswa dari SMA, SMK hingga SLB di 27 kabupaten kota. Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Dedi Sopandi menyatakan untuk meningkatkan kepedulian dan kepekaan anak didik dalam rangka penumbuhan karakter, pihaknya menggelar program anak pesantren di bulan Ramadan atau Smart Train Ramadan. Dalam program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang dilaksanakan, yaitu rantang siswa, kids atau kajian Islam di sekolah, ngopi atau ngobrol pendidikan Islam, hingga penulisan mushaf. Program tersebut ternyata sangat diminati siswa dari 27 kabupaten dan kota di Jawa Barat. Rantang siswa salah satunya. Kini telah ada setidaknya 25.500 siswa SMA, 14.400 siswa SMK, dan 2.100 siswa SLB yang mendaftarkan diri. Hal tersebut membuat dirinya optimis dari target 50.000 bisa mencapai 80.000 rantang yang akan dibagikan. Dalam program tersebut, siswa akan menyampaikan rantang berisi makanan ke tetangga, kolega, anak yatim hingga lansia. Di 27 kabupaten kota. Nanti mereka akan membagikan rantang dari buatan mereka sendiri ya, masakan bisa masakan mereka sendiri, bisa dari rumahnya sendiri, untuk disampaikan kepada tetangga, kolega, teman, terus teman anak yatim, terus lansia dan sebagainya, dan mereka foto nantinya, terus mereka kirim ke hashtag rantang siswa, gitu, masukkan di IG. Sekolah ya, Pak? Ya, nama. Apanya? Menggerakannya sekolah masing-masing. Yang menggerakannya sekolah masing-masing. Selain bagi siswa, Smart Train Ramadan pun menyasar para guru di 13 titik dengan program Sapa Bataru. Pada Sapa Bataru yang dijalankan di beberapa perumahan, program bakti kepada guru tersebut akan ada drone yang merekam kegiatan buka puasa para guru, dan Gubernur Jawa Barat akan menyapa mereka secara virtual. Dedi Sopandi pun menyatakan berbagai program tersebut merupakan salah satu upaya persiapan menghadapi sekolah tatap muka pada Juli mendatang dengan adaptasi kebiasaan baru. Budi Hartati, Bandung TV.